Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mami Alexa di Itali ya tentunya ya. Nah teman-teman, iya saya mengucapkan terima kasih atas komen, subscribe dan like juga ya. Gitu jadi saya tambah semangat bikin vlog, bikin video di channel saya ya tentunya ya. Dan teman-teman, kali ini saya mau masak pecel. Bahasa Indonesianya pecel, bahasa Inggrisnya pecel. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan video saya ya. Tetap stay tune di Mami Channel. Nah teman-teman, untuk buat pecel di sini ada bahan-bahannya ya. Di sana ada cabai, pasti ya. Ada bawang putih, ada terasi, ada ini nih. Ini saya suka sekali pakai ini, jeruk wangi ya. Kamu bisa pakai daunnya atau ini jeruknya ya, kulit jeruknya ya. Dan ini ada garam dan gula. Dan ini jangan lupa kacang ya, kacang yang udah digoreng. Sini ada kubis, ada kol ya. Ada di sini karena di Italia nggak ada kacang panjang, jarang ya di ada di toko Asia. Saya pakai ini buncis sama untuk pewarna ini apa namanya carrot ini wortel ya. Ya ampun lupa deh. Ya ini teman-teman kacangnya digoreng dulu ya teman-teman. Ini teman-teman saya rebus dulu. Sayurnya ya nanti setelah mendidih. Nah teman-teman udah mendidih, sekarang masukkan sayurnya ya. Nah gitu, yang terakhir masukkan kubisnya ya, karena kubis ini harus terakhir karena lembek ya, cepet matengnya. Bumbunya ya, di sini ada air asam Jawa ya, ini air asam Jawa. Nah teman-teman langsung aja kita ulek ya. Dan sebelumnya di sini ada air asam Jawa ya, ini sekarang kita ulek ya. Teman-teman waktu diuleknya ini ya, semerbak bau kacang, gula, dan persis kayak di Indo. Kangen banget pengen masakan ini, pengen pecel ya teman-teman ya. Berapa tahun saya nggak makan pecel ini, makanya bikinnya semangat banget ya ini. Nah teman-teman ini, kemudian aku tambahin ini ya, air asam Jawa. Wah, harumnya semerbak persis kayak di Indonesia ya. Aduh, mantap ini. Mantap sekali, pedes. Cabenya banyak banget nih. Ini ya, di mbak-mbak jualan di kampung-kampung itu bawa cobeknya, tapi 3 kali lipat ini gedenya ya. Cabenya gila.
taruh kerupuk juga ya. Mantap. Nah, teman-teman, ini udah siap nih, saya cobain dulu ya. Nah, teman-teman, ini dia, saya cobain dulu ya. Mantap. Ini dia pecel ya, dengan cabai, pakai cabai Afrika lagi. Ini dia. Cabainya banyak sekali, teman-teman. Pedes. Enak. Mantap. Pedes dah. Ini yang di Indo gampang ya. Di Indonesia tinggal pergi ke warung pecel rujak, beli satu bungkus, paling ada, paling harganya berapa ya? 5.000 ya. Karena di Italia nggak ada warung rujak, warung pecel, jadi saya buat sendiri. Pedas. Merasa banget bumbunya. Manisnya pas, asinnya pas, terasinya pas. Apalagi ya, enak. Kerasa banget bumbunya. Ini teman-teman, nih di kerupuk ya, nih. Enak, rek. Mantep. Ya, teman-teman. Terima kasih ya yang udah nonton dan support channel saya ya. Terima kasih. Pecelnya pedes endes banget ya pokoknya. Oke, saya sekarang mau ngambil kerupuk dulu ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di next video ya. Bye bye.